guys, welcome back to Miracles Channel. So, this is the first vlog setelah gue pindah ke apartemen yang baru. Sebenarnya udah pernah bikin video sih semenjak gue pindah ke sini, cuman bukan vlog. Tapi ya, okay. Ini menjawab pertanyaan kalian semua dan requestan kalian semua. Kak, apartemen tour dong. So, ya. Yeah. Sorry guys, gue belum sempet bikin dari kemarin-kemarin. Jadi gue udah pindah ke sini itu hampir 1 bulan. Alasannya kenapa gue pindah, karena ganti suasana sih sebenarnya. Jadi dulu, bukan dulu banget sih. Sebelum ini gue itu tinggal di apartemen juga. Mungkin kalian udah pernah nonton videonya juga. Gue pernah bikin room tour apartemen gue yang sebelumnya. Itu daerah Jakarta Selatan dan ini juga di daerah Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya gak beda jauh gitu. Cuman iya dari sana ke sini ya kurang lebih 15 menit lah kalau naik mobil gitu. Itu daerah Pancoran, gue kasih tau aja. Kalau yang ini daerah Kuningan. Jadi alasannya guys, antara lain biar gue lebih deket ke mana-mana, karena apartemen gue yang lama itu aksesnya pertama agak susah dan dia lumayan jauh kemana-mana, walaupun dia di Jakarta Selatan, cuman selatan yang hampir deket ke arah Depok. Nggak deket banget sih, cuman ya agak selatan banget lah gitu. Sementara kalau Kuningan kan mau ke barat nggak terlalu jauh, timur nggak terlalu jauh, pusat tempat gue koas juga nggak terlalu jauh, dan mau ke selatan juga ya memang di selatan gitu. Jadi sebenarnya alasan utamanya itu biar gue deket ke koas, nggak deket tapi ya lebih deket, dan jauh lebih deket ke kantor. Yang kedua alasannya ya pengen nambah space di apartemen. Apartemen yang lama gue itu sekitar gue lupa ya berapa, tapi 30-an meter persegi. Kalau yang ini itu 48 meter persegi. Kalau nggak salah yang lama tuh 33. 2 bedroom, tapi ya kalau yang ini 1 bedroom. Jadi kebayang nggak? 2 bedroom cuman perseginya lebih kecil, ini 1 bedroom cuman lebih gede perseginya. Jadi memang yang lama itu kamarnya jauh lebih kecil dari ini, dan satu kamar lagi itu emang bener kecil banget gitu. Jadi ya, lebih luas sekarang. Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung jalan-jalan mengelilingi apartemen gue yang gak gede-gede amat, tapi ya nyaman. Oke guys, gue tunjukin mulai dari depan aja ya. Duh, ini lagi sore gitu dan cahayanya bagus, cakep buat selfie. Ah yaudah, yuk langsung kita ke dari depan biar kayak lebih teratur aja gitu ya. Oke, jadi ini koridornya and this is my unit. Ada ininya, apa namanya, kacanya. Kalau misalkan ada orang, gue bisa ngintip siapa dari dalam. Terus ada belnya juga. Dan ya, ayo kita masuk. Nah, jadi ini adalah living roomnya. Kelihatan banget ya, barusan gue beresin. Biasanya tuh bantal-bantal berserakan, selimut di bawah segala macem. Rak sepatu juga baru gue beresin. Dan ya, nah oke, okay, gak sistematis. Dari sebelah kanan dulu, sebelah kanan ada kitchen set. Oke, okay, kayak biasa lah, ada kompor. Terus juga ada magic jar, pisau segala macem. Terus ada tempat cuci piring. Cuman gue belum beli raknya. Ini piring yang udah dicuci. Cuman gue belum beli raknya. Ini piring yang udah dicuci. By the way, ini gue belum sempet nyuci. Dan ya, di sini ada banyak laci buat naro-naro sendok, garpu, segala macem. Terus ini buat tempat piring, spatula. Dan di atas juga ada tempat gelas. Nah, di sebelah sini gue taro alat-alat koas gue, karena gue nggak tahu lagi guys mau ditaro di mana, soalnya dia kan nggak ada gudangnya gitu. Kalau di apartemen gue yang sebelumnya, alat-alat koas itu gue taro di kamar yang kecil, jadi kayak semi gudang jatuhnya. Cuman ini karena kamarnya cuma satu, so gue harus padetin deh di atas sini jadinya. Dicampur tuh sama panci-panci. Oke, next kita ke, nah sini, di sini ada kulkas. Di atasnya ada microwave, dan di sebelah sini ada dispenser. Actually, gue mau ganti nih dispensernya, mengganggu mata banget gak sih tiba-tiba warna putih gitu. Cuman berhubung dispenser mahal guys, ternyata 3 jutaan. Gue ngeliat yang warna hitam, yang segede ini, warna hitam tuh 3 juta. Jadi kayak, ntar dulu deh, banyak pengeluaran ya. Nah, di sebelah sini ada rak sepatu, ini dari apartemen yang lama gue bawa. Tapi sebenarnya dia nyediain ini lemari buat sepatu juga sama ownernya, cuman
kayaknya gue mau take out aja rak sepatu ini karena kayak jadi sempit gitu. Gue mau pakai ini aja cukup. Cuman ya belum di take out. Di sebelah sini ada meja makan, tapi sebenarnya gue jarang banget makan di sini. Selalu di bawah sini karena sambil nonton. Dan ya gitu deh. Di sebelah sini ada cermin. Cerminnya gede banget actually, dari ujung pintu situ sampai ke sini. I love it. Nah, jadi bisa ngaca full body gitu, dan ini juga nambah kesan kalau ruangannya gede gitu. Oke, kita beralih ke kanan. Nah, di sebelah sini ada sofa, which is gue seneng banget. Sofanya empuk, guys. Nah, malam-malam tuh gue seneng banget nih tiduran di sini sambil nonton laptop kadang, terus ngeliat ke city lights-nya Jakarta. Nanti kita buka. Oke, di sebelah sini gue taruh karpet warna coklat karena memang nuansa unitnya itu coklat-coklat gitu ya. Jadi karpetnya gue beli coklat juga. Terus di sini ada mejanya yang dari ownernya. Ini portable, meja portable gue bawa dari apartemen yang lama. Dan ya, lo bisa lihat itu di bawah ada obat. Gue lagi COVID, lagi positif dan sekarang isoman. Oke. Di sini ya ada alat-alat gue nanti malam buat live di Zenius, live class gitu. Di sana ada laci-laci lagi, jadi gue tunjukin dari sini aja. Nah, ini penampakan depan sofanya. Jadi ada TV yang jarang banget gue tonton karena gue biasanya nonton dari laptop aja. Karena juga layarnya kualitasnya lebih bagus dari MacBook gue daripada dari TV ini. So ya. Yeah. Terus di sini gue taro segala macam benda-benda, dan di atas ada piala Apnon. Dan di sini gue letakin mirror, standing mirror. Sebenarnya ini dari kamar sih, cuman belum gue balikin lagi ya. Gue taruh sini dulu. Oh iya, by the way, gue mau nunjukin ke kalian lampunya. Jadi kan ini penampakannya kalau dia pakai lampu biasa. Dua lampu yang gue hidupin tuh cuman yang atas itu doang, tapi ada lampu lain juga, guys. Oke. Nah, cakep ya LED-nya. Terus oh, itu yang itu. Nah, terus yang di atas itu. Jadi banyak banget lampunya di situ, di situ, di situ, di situ, LED yang warna kuning sama yang di depan TV nih. Nah, jadi etalasenya kayak mewah gitu, kuning-kuning. Kalau misalkan malam lebih kelihatan bagus lagi. Ini gara-gara nggak ditutup hordennya. Jadinya nggak terlalu kelihatan. Terus di sini juga ada lampu lagi ya, yang mana ya? Oh, yang ini kayaknya. Aha, yes. Tapi ini lampunya warna putih, gue rada nggak suka. Jadi biasanya yang gue hidupin cuman yang depan ini doang kalau siang-siang. Tapi kalau malam juga sih, biar nggak terlalu ngabisin banyak energi juga sih. Nah, kayak gini aja. Oke, so kita lanjut ke kamar kali ya, baru terakhir ke toilet. Let's go. Tada, this is my bedroom. Gue suka banget sih sebenarnya sama iniannya, kesannya jadi kayak mewah gitu. Awalnya gue kayak, ih apaan sih ini gede banget. Biasa kan cuman kayak setengah dari sini kan tingginya. Cuman ini panjang banget, tapi ya ya udahlah. Tetap bagus juga sih lama-lama. Oke. Dan seperti biasa di belakang sini ada lampu LED. Jadi unit ini tuh emang banyak banget LED-nya. Sama di atas sini juga ada. Wait, gue hidupin dulu. No. Nah, ini dia. Ada LED di depan sini dan di etalase sebelah situ. Gue taruh boneka-boneka biar cute. Oke, di sebelah sini ada lemari. Lemarinya slides gitu, guys. Kita buka. Nah, ya. Yeah. This is my clothes. Berantakan ya. Ya, oke. Okay. Udah, gak usah dilihat. Berantakan banget. Terus di sebelah situ juga ada laci lagi. Jadi gue suka unitnya banyak laci. Gue naro-naro barang. Dan sebenarnya di sini ada colokan buat TV. Cuman emang gue belum ada TV-nya. Rencananya bakalan ada, tapi belum. Makanya ya udahlah, kosong dulu. Terus di sebelah sini ada meja. Sebelah sana juga ada meja. Kanan-kiri ya. Jadi kalau mau ngecas HP tuh enak sambil tidur. Maksudnya sambil tiduran, lo sambil main HP bisa gitu. Sambil ngecas, sorry.
Di sini gue taruh skincare, body care, makeup segala macem. Di sini ada laci juga buat naruh barang-barang yang gue butuhin sehari-hari tapi nggak mau kelihatan. Di bawah juga ada laci, naruh apa nih ya? Oh, ada sunset lamp, terus ada catokan gue. Yes, seperti biasa karpetnya juga coklat. Dan ya, yeah, di sebelah kiri sama aja laci sama meja kayak yang di sebelah situ. Terus, nah, ini view-nya dari kamar gue. Wah. Cuman ada jemuran, guys. Jadi jelek banget ya. Gue biasanya tutup setengah gini biar jemurannya enggak kelihatan. Jadi ya, view-nya ini dari kamar gue. Oke, setelah dari kamar kita lanjut ke toiletnya. Jadi toiletnya enggak jauh-jauh dari kamar, keluar. Slide satu langkah lagi, muter balik dan maju. Ya, kita sudah sampai ke toilet. Toiletnya biasa-biasa aja, guys. Di sini ada cermin yang panjang banget, which is ini kayaknya part yang paling gue suka dari toiletnya. Cerminnya dari ujung sini sampai ujung sana dan lumayan tinggi gitu. Wastafel, ada lemon-lemon. Nggak di endorse. Terus ada closet. Di sini ada raknya gitu, ini dari ownernya juga. Jadi gue tinggal datang bawa badan aja dan sama isi-isi sabunnya, ya ini punya gue. Terus di sebelah sini ada shower, air panasnya nyala. Dan karena gue belum beli tempat naro apa sabun, sampo segala macam, jadi gue taruh di bawah. Terus di sini tempat naro handuk kayak di hotel-hotel gitu ya. Dan di sebelah kirinya ada mesin cuci yang tidak pernah saya gunakan karena mager jemur dan setrika gitu. Jadi gue laundry as always. Oke, sekian, kita keluar lagi. Apa yang belum ditunjukin ya? Oh, gue belum nunjukin jendelanya yang di sini. Mari kita buka. Ini lagi golden hour. Oh. 1, 2, 3 and let's go. Gak bisa deh, ternyata di sini. Let's go. Wow. Backlight. Nah, ya jadi view-nya adalah apartemen tetangga. Dan di sebelah sana kelihatan nggak sih ada Westin, Westin Tower. Sebenarnya namanya Gamma Tower sih. Gamma Tower atau Westin ya namanya, gue lupa. Pokoknya Westin, guys. Tuh, kelihatan Westin. Nah, ini tempat dimana si Henshin restoran berada. Restoran tertinggi se-Jakarta, if I'm not mistaken. Okay. Bawahnya pemandangannya gini deh, ada kolam renang, lapangan tenis dari apartemen tetangga. Terus ya, kurang lebih seperti ini, guys. Ini by the way apartemennya apartemen elit gitu. Satu bedroom kisaran 11 juta. Gue suka banget sih sebenarnya sama jendela yang di corner gini. Apalagi kalau malam-malam, ya kan, lo dengerin lagu pakai speaker, lo matiin semua lampu. And this is a really great view, I think. Terus kalau lo mau keluar ya bisa sih, tinggal keluar aja. Sini. This is the balcony. Yeah. Aduh. Oh iya, by the way, gue belum nunjukin sebelah sini ya sisinya. Di sini ada cermin gitu. Hai. Dan AC-nya ada 2, di ruang tengah 1, di kamar 1. Di kamar tadi udah kelihatan lah ya. Right here. Nonge. Okay, guys, that's it room tour apartemen gue. Coba komen di bawah menurut kalian apartemennya gimana? Nyaman enggak? Bagus enggak? Oke enggak? Atau jelek, komen aja di bawah, apapun itu terserah kalian. By the way, ini apartemen gue gak beli ya, jadi gue nyewa. Dan dia periodenya setiap 1 tahun gitu, jadi gue udah bayar langsung untuk 1 tahun. Untuk harga sewanya, gue gak mau kasih tahu exactly-nya berapa, tapi range-nya antara 7 sampai 10 juta per bulan.
Gue ingat banget dulu pas zaman gue masih ngekos di Depok, itu gue masih preklinik alias masih kuliah S1. Kos-kosan gue itu ukurannya cuma 3x4 dan satu bulan itu harganya sewanya 1,2 juta. Terus gue harus jalan kaki naik bis kuning biar gratis. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, lo kerja apa sih kok bisa bla 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 gitu. Jadi mulainya pas gue ikut UPNON di tahun 2019. Itu gue masih ngekos di Depok dan gue PP dari Depok ke Jakarta Pusat. Dan setelah gue lulus dari UPNON, by the way gue wakil satu UPNON di Jakarta Pusat 2019, gue dapet tawaran job di mana-mana gitu. Gak di mana-mana banget sih, biasa aja, gak sebanyak itu juga. Cuman ya, sebulan gue lumayan sering ngejob gitu lah. Either itu jadi usher wedding, terus gue juga pernah jadi MC, jadi model, tapi modelnya bukan model yang profesional. Pernah jadi guide juga di sebuah exhibition di Gandaria City, dan ya, yeah, banyak, wah, yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Oh, also dari penugasan UPNON. Pokoknya di tahun 2019 tuh gue bener-bener nabung dan gue juga investasi, tapi gue gak bakalan bahas investasi di video ini. Dan ya, sampailah sekarang gue di titik ini. Sekarang gue juga kerja sebagai tutor atau teacher di Zenius Education, dan gue juga sebagai content creator yang ada di YouTube ya, di channel ini, di TikTok dan di Instagram. Kalau ditanya kunci, sebenarnya nggak ada kunci yang gimana-gimana ya. Cuma kalau gue boleh sharing dari dulu sampai sekarang, kalau ada opportunity-nya, gue selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Gue tuh orangnya eksploratif in many ways. Kayak misalnya untuk kenalan sama orang baru, nah itu gue apa ya, memanfaatkan opportunity yang ada gitu loh untuk kenalan-kenalan-kenalan. Nah dari situ gue dapet link, terus gue diajakin kerja bareng mereka dan ya dapet kenalan baru lagi. Ya pokoknya panjang lah kalau mau diceritain semuanya, nanti gak bakalan habis ini videonya. Pokoknya tips dari gue, lakukan sesuatu itu dari hati lo. Jangan mikirnya lo ngelakuin sesuatu itu buat orang lain, tapi mikir itu buat diri lo sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mikir ini buat diri kita sendiri, pasti kita akan melakukan yang terbaik, ya kan? Oh ya, satu lagi, gue selalu bilang ini kalau gue ngisi webinar. Posisikan diri sebagai gelas yang kosong, jadi lo siap untuk dituangin air pengetahuan dari mana-mana aja. Kalau misalkan lo gelas yang berisi, lo dituangin air sebanyak apapun bakalan mental. Jadi selalu jadi gelas kosong yang haus akan pengetahuan dan terus belajar dari manapun. Oke, segitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue harap ada sesuatu yang bisa dipetik, kayak buah aja ya, dipetik. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Username-nya @miraclesitompul. And see you guys on my next video. Bye!